Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wilujeng Sumping dulur-dulur di channel Kang Asep Sunardi Oke okay, lor uh, pada video kali ini saya masih membahas tentang aplikasi Arapod Kali ini saya akan membahas tentang pekerjaan admin Arapod uh, Khususnya untuk operator sekolah ya Apa saja sih yang harus dikerjakan untuk Eh, akun admin airapod ini atau user admin Ini nah silahkan simak video Ini sampai selesai ya supaya Nanti tidak ada Yang salah dalam mengerjakan Aplikasi airapod. Nah baik Bapak ibu operator sekolah Dimanapun berada pada Halaman ini Kita bisa lihat ya Ini adalah tampilan aplikasi airapod versi 1.1 Ya Nah, ini untuk kurikulum 2013. Kalau kurikulum merdeka itu beda lagi ya tampilannya. Nah bukan seperti ini, ini masih kurikulum 2013. Nah saya rasa masih ada yang masih menggunakan kurikulum 2013 ya di sekolahnya. Nah baik langsung saja ke hal yang pertama. Yang pertama yang akan saya bahas adalah cara penginstalan aplikasi eRaport baik itu kurikulum 2013 maupun kurikulum merdeka ataupun satu laptop eh, yang isinya dua kurikulum. Nah bapak ibu yang jadi permasalahan ketika kita menginstal ya kalau saya sih di sini langsung bisa-bisa saja sih uh, dalam menginstal aplikasi airaportnya tapi ketika saya mencoba untuk menginstal uh, airaport di teman-teman yang lain ya di laptop teman-teman ops juga mas banyak sekali kendala-kendala yang muncul ya termasuk pada grup uh, WA juga dan komentar yang ada di youtube. Saya ya, pada video-video saya sebelumnya banyak sekali, dan masalahnya hampir sama itu-itu itu saja. Nah, oke, okay. kita bahas. Da dalam penginstalan aplikasi AirPod, masalah yang pertama adalah munculnya tulisan "disconnected", walaupun kita sudah... Uh, apa namanya... sudah menginstal aplikasi versi 1.0, kemudian kita update ke versi 1.1 dan di sini masih ada tulisannya disconnected. Oke, okay. kalau misalkan masih ada tulisannya disconnected, berarti kita harus menginstal aplikasi updater 2023-nya. Ya, sekali lagi, kalau misalkan masih ada tulisan di sini uh, updater eh disconnected, berarti kita harus menginstal uh, updater kurikulum eh update ter era puluh 2023 yang yang mana ya yang sudah saya bahas nih di sini ya. Nah, di video ini sudah saya bahas, kemudian di video ini juga sudah saya bahas. Oke. Itu ya, kemudian Uh, kalau misalkan tahun pelajarannya masih belum berubah, masih belum ber uh, di sini hilang, misalkan ya, di sini sudah hilang tulisan disconnectednya, kemudian tahun pelajarannya belum muncul. Nah, kita tinggal login saja, kita tinggal login, kemudian kita lakukan ambil data dapodik, kemudian lakukan sinkron semua data. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, seperti itu ya. Barulah setelah itu kita keluar aplikasi. Nah, setelah keluar aplikasi, barulah kita pilih uh, tahun pelajarannya. Oke, itu ya. Kemudian, ada lagi pertanyaan, "Pak, saya sudah install aplikasi Eropa sesuai dengan video dan seterusnya, tetapi uh, tahun pelajarannya itu tidak muncul." Nah, kalau misalkan tahun pelajarannya tidak muncul, sama sekali tidak muncul, ya. Itu berarti kita harus uninstall terlebih dahulu aplikasi e -raportnya. Uninstall sampai ke akar-akarnya ya Kemudian e, diinstall ulang lagi dari awal dari versi 1.0, 1.1 kemudian updaternya juga Pas saya sudah lakukan hal seperti itu ber Terus bagaimana masih tetap e, belum muncul Nah berarti yang harus di adalah dua aplikasi Yaitu aplikasi e dan aplikasi dapodiknya juga pastikan aplikasi dapodiknya itu sudah melakukan sinkronisasi ya oke seperti itu lanjut nah bapak ibu jadi setelah saya menemukan e, berbagai masalah intinya yaitu dari permasalahan-permasalahan yang muncul itu baik itu yang disconnected walaupun sudah menggunakan updater dan Uh, tahun pelajaran yang muncul walaupun sudah menginstal sampai ke update terbaik yang secara otomatis maupun yang manual mungkin yang sudah menonton video ini, ya sudah sesuai dengan video ini tapi masih gagal juga, berarti uh, memang harus pakai langkah yang ketiga. Yang ketiga itu yang tadi yang sudah saya bilang, uh, ada podiknya di uninstall, kemudian airportnya di uninstall, kemudian di restart, ya. Jangan lupa di restart, barulah diinstal ulang lagi dari dapodiknya, kemudian eraportnya persis 1.0, 1.1 dan updaternya juga baik secara manual maupun secara otomatis. Oke okay, ya, itu untuk mengatasi disconnected dan tahun pelajaran yang tidak muncul. Oke, okay, di sini saya akan coba untuk uh, login terlebih dahulu sebagai admin. Nah. Uh, selanjutnya, ada juga pertanyaan yang masuk ke uh, Facebook. Eh, Facebook sih ke YouTube saya ya, komentar. Eh, sebentar ya, nggak goyang. kalah kalah segenap. Nah, selanjutnya di sini ada juga yang muncul uh, nama sekolah ya, ketika berhasil login, tapi nama sekolahnya bukan sekolah yang... Uh, yang sekolah kita ya tapi sekolah orang lain atau mungkin bahkan kita nggak tahu itu sekolah siapa. Nah, berarti itu e, belum diupdate ke versi 1.1. Ini juga saya alami ketika saya menginstal e, Airpot di laptop teman saya. Nah, dia baru versi 1.0 kemudian berhasil login nah ketika dicek yaitu yang muncul sekolah yang lain. Nah, setelah saya install aplikasi untuk yang versi 1.1-nya barulah muncul sekolah sekolah dia ya itu untuk mengatasi yang nama sekolah. Kemudian ketika kita ambil data Dapodik, nah di sini e, sering terjadi ya dari data guru, kemudian data siswa, kemudian data rombel. Nah, dari data-data ini walaupun kita sudah melakukan sinkronisasi ya itu tidak sesuai dengan yang ada di aplikasi Dapodik ya. Jadi kalau misalkan tadi saya ulangi ya, kita sudah sebentar sebentar. Nah, se masalahnya di sini. Misalkan di sini sud uh, bukan sudah masih 2019 2020 atau 2020 2021. Ketika kita login ya, ini sih kan tahun pelajaran belum belum yang sekarang. Nah, ketika kita login Kemudian kita ambil data itu tidak langsung muncul tahun pelajarannya, tapi harus kita close terlebih dahulu aplikasinya ya. Nah harus kita close dulu aplikasinya sebentar. Eh. Nah setelah close barulah kita barulah kita lihat di sini eh, tahun pelajarannya muncul. Nah setelah muncul lakukan sinkron lagi ya. Jadi sinkronnya itu dua kali. Yang pertama yaitu untuk menarik apa namanya? sekedap sekedap. Yang pertama itu untuk menarik eh, data data tahun ajaran ya, data sekolah. Nah, kemudian yang kedua, setelah tahun ajarannya muncul 2022 2023 semester ganjil. Nah, kita lakukan sinkron lagi untuk menarik data-data yang lainnya. Oke, seperti ini ya. Eh, seperti itu. Oke, saya rasa eh cukup jelas ya kalau misalkan penjelasan saya susah dicerna nanti tinggalkan saja di kolom komentar ya nah selanjutnya ada juga di sini data mapel dan data ekstrakurikuler pak saya kan di saya di SD saya ada data ekstrakurikuler pramuka tapi kok di sini nggak muncul untuk data ekstrakurikulernya ketika dicek di mana ya nah ini di data referensi dapodik kemudian masuk data ekstrakurikuler kok di sini tidak ada data ekstrakurikulernya nah berarti data ekstrakurikulernya itu harus ditambahkan terlebih dahulu ini tidak akan muncul karena erapot ini menarik data dari lokal lokal hostnya dapodik ya nah bapak ibu di sini kita masuk ke aplikasi dapodiknya kemudian Uh, kita masuk ke data mana eh sekedap segedap sekedap e. segedap e. oke okay. i nah di sini akan saya coba untuk menambahkan data ekstrakurikuler nah di sini ya bapak ibu kita masuk ke Dapodi kemudian kita pilih rombongan belajar kita pilih ekskul nah kita pilih dulu school kemudian kita pilih tambahkan. Tambahkan dulu di sini ya nama ekskulnya apa, pembina siapa, prasarananya apa, ruangan yang dipakainya yang mana ya. Setelah itu barulah kita simpan. Nah, setelah simpan ya, setelah disimpan kemudian saya reload dulu. Kemudian kita klik dan kita tambahkan anggota rombelnya. Biasanya di sini ada pramuka ekskul nama ekskulnya itu pramuka siaga dan pramuka penggalang. Berarti kita butuh dua orang pembina ya, pembina untuk siaga dan pembina untuk uh, penggalang. Atau mau per kelas juga bisa ya. Ini misalkan di sini pramuka kelas 1, pramuka kelas 2, pramuka kelas 3 tinggal ditambah-tambahkan saja. Kalau saya uh, biar tidak ribet cukup satu aja lah gitu ya. Kalau teman-teman yang lain sih banyak pramuka kelas 1, pramuka kelas 2, pramuka kelas 3. Pembinanya yaitu ya guru kelasnya masing-masing. Kalau saya mah satu aja ya, karena biar anggota rombelnya nggak perlu memilih lagi. Ya, oke. Okay. Di sini ya, misalkan sudah berhasil membuat data ekskul Nah, kemudian kita pilih anggota rombelnya ya. Kita pilih anggota rombel. Nah, biasanya nah seperti ini. Ini kan ada satu ya yang belum masuk. Biasanya kalau belum masuk di sini yang banyak di sini yang kosong. Nah ini tinggal kita uh, klik kiri tahan kemudian tarik ke sini Kalau banyak uh, ya tinggal dipilih saja lah Kalau misalkan sistemnya uh, bapak ibu per kelas Berarti dicari saja nanti kelas 1 siapa saja namanya Pindahkan kemudian uh, kalau sudah di close Kemudian pilih lagi untuk yang kelas 2 nya Pindahkan lagi seperti itu per kelas Kalau saya kan karena datanya satu satu pramuka Uh, uh, jadi cukup semua siswa saya tarik ke sini dalam dalam uh, rombel ini rombel pramuka. Nah, kalau sudah di close ya itu misalkan satu. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan eskulnya banyak ada selain pramuka ada paskibra juga, ada seni juga. udah tinggal ditambah-tambahkan saja. Anggota rombelnya apa? Anggotanya itu-itu juga. Ya udah tinggal ditarik lagi. Berarti yang uh, pramuka nanti dikeluarkan Kemudian dimasukkan ke eh, apa namanya ke School yang lainnya seperti itu karena tidak bisa double ya tidak bisa double datanya oke kalau sudah di data rombongan belajar ekskul barulah kita tambahkan di menu sekolah nah kita pilih pada menu sekolah kemudian kita pilih di sini ada tulisan kulikuler nah bapak ibu di sini barulah kita bisa di sini sudah saya tambahkan ya Nah, di sini kalau misalkan masih kosong klik tambah. Kemudian kita pilih e, rombelnya apa namanya? Misalkan pramuka. Jenis eskulnya pramuka. Nama ekskulnya pramuka. Nah, yang kita butuhkan adalah SKBM. SKBM e, atau SK pembina ya. SK pembinanya. Nah, di sini kita masukkan nomor SK untuk ekstrakurikuler dan tanggal SK untuk ekstrakurikulernya. Kalau pramuka itu per minggunya cuma dua jam, dua jam pelajaran saja ya. Seperti, ini, eh, seperti itu, barulah kita simpan. Nah, oke okay, ya. Begitu cara menambahkan ekstrakurikuler pramuka. Kita balik lagi ke erpot. Kalau sudah ditambahkan di dapodiknya, kemudian kita sinkron lagi setiap kali ada perubahan di dapodik terus eh, belum masuk ke era pot berarti kita tinggal sinkron saja tarik data atau ambil data nah ini Kita sinkron semua data tunggu sampai prosesnya selesai nah begitu ya oke bapak ibu itu untuk eh, mengenai non tadi teh ekstrakurikuler ya nah di sini eh, untuk data guru dan data siswa juga sama seperti itu. Pak, di saya sisu data gurunya harusnya di Dapodik itu ada 20, ada 10, tapi di Erapod cuman masuk 9. Nah, berarti kita harus uninstall lagi erapod ya. Data siswa juga sama, Pak. Data siswa saya di dapodik itu cuman 100 eh di dapodik itu 150 tapi kok yang di seratus cuman 120 nah berarti tetap harus di uninstall ya di uninstall sampai ke akar-akarnya ya contohnya untuk cara menginstallnya kamu lihat sajalah di ini ya di video yang ini tiga cara mengatasi disconnected ya ini sudah saya bahas nih cara menginstallnya Oke, itu ya untuk mengenai sinkronisasi semua data baik data yang belum ditambahkan maupun data yang belum masuk semuanya. Kalau ada kendala seperti itu, uninstall saya saja sampai beberapa kali menguninstall aplikasi erapotnya dan aplikasi dapodiknya sampai beberapa kali ya, baru berhasil seperti itu. Jangan lupa di restart setelah di uninstall. Nah, uninstallnya pakai cara yang ada di video ini ya, Bapak Ibu. Jangan yang menggunakan kontrol panel karena itu menurut saya tidak bersih ya. Di sini menggunakan aplikasi Repo Uninstaller. Bisa juga menggunakan software CC Cleaner ya. Nah, bebaslah pokoknya yang sejenisnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Itu permasalahan-permasalahannya. Nah, ya, setelah install aplikasi AirPod, kalau masih ada yang belum jelas, tinggalkan saja di kolom komentar dalam mengatasi masalah-masalah aplikasi AirPod, khususnya dalam penginstalan dan data-data yang tidak masuk. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya, kalau misalkan... Eh, sudah berhasil lah intinya ya datanya sudah sama semuanya dengan aplikasi dapodik ya seperti itu nah barulah kita bisa mulai mengerjakan aplikasi e-raportnya khusus admin terlebih dahulu karena eh, untuk guru kelas dan guru mapel itu tidak akan bisa mengerjakan kalau di adminnya belum di setting Ya, kalau di adminnya belum selesai atau belum beres mengerjakan. Nah, yang pertama halaman dashboard, ya kita lihat dulu ini tidak ini ya. Ngagueng euy. Nah, halaman dashboard. Nah, pada halaman dashboard di sini ada nama eh kosong ya, nama kepala sekolah dan nip kepala sekolahnya ini masih kosong. Nah, ini harus kita isi ya isinya itu dari mana ya oke hilap deh eh sanes iya data user bukan guys hasil dapodik oh ini profil sekolah ya kan di dashboard di dashboard itu tadi tidak muncul nah disinilah kita pilih edit untuk nama kepala sekolah dan NIP kepala sekolahnya, kita tambahkan kemudian kita klik simpan. Oke, okay, seperti itu ya. Itu untuk uh, profil sekolah. Balik lagi ke atas data administrator. Nah, kita buka terlebih dahulu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada data daftar administrator. Nah, administrator itu login untuk halaman admin, ya. Login untuk halaman admin. Kalau adminnya itu eh user user awalnya itu kan admin. Nah, Terus e, passwordnya juga admin 123456 Nah kita juga bisa merubahnya atau menambahkan admin yang lain Misalkan mau nama operatornya atau nama sekolahnya bebas Ketika kita tinggal klik saja di sini tambah administrator. Nah, kita isi nama lo, nama lengkap usernya siapa, untuk user ID-nya apa, kemudian untuk passwordnya juga apa tinggal diisi saja baru klik simpan. Di sini saya sudah menambahkan jadi tidak saya contohkan lagi. Nah, oke okay, selanjutnya ambil data dapodik di sini sudah dibahas, kemudian kita pilih data user. Data user ini adalah daftar nama-nama guru yang sudah ada di uh, halaman dapodik kita. Pastikan kalau misalkan Uh, ambil data dapodiknya dan gurunya belum masuk semua pasti di sini tidak akan masuk ya untuk usernya nah ini ada user guru ada user wali kelas wali kelas berarti nanti tugasnya itu mengisi uh, apa namanya ya mengisi absen uh, kehadiran dan uh, ngeprint rapot ya uh, serta mengisi catatan ya catatan harian atau catatan non sih, catatan guru ya, catatan wali kelas. Nah kalau untuk e, nama user guru, nah di sini ini untuk e, usernya itu pakai nip dan passwordnya itu nanti sudah ada. Nah kalau misalkan masih kosong ya, misalkan baru di install nih masih kosong, kliknya yaitu generate ulang user. Ini nih, tah generate ulang user klik barulah nanti muncul semua. Nah, nanti yang dikasih ke guru-guru ya. Bapak Ibu, ini user ID-nya, ini passwordnya. Di mana Bapak Ibu bisa lihat passwordnya? Nanti download saja. Download data user. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, dia Excel ya. Tulisannya user eh raport. Oke, saya buka dulu. Sebentar. Nah, ini daftar user guru mata pelajaran. Nah, ini ada e, NIP, kemudian ada e, nama biasa. Nama biasa untuk yang masih honorer dan NIP itu yang sudah PNS. Nah, kemudian juga ada di sini data wali kelas. Ingat, lihat di sini biar teliti kita menggunakan yang 2022 2023 semester ganjil yang bawah ya, bukan yang atas. Atas itu, walaupun semester ganjil, tapi tolong pelajarannya beda. Nah, yang harus dikerjakan adalah yang ini dulu, baru nanti wali kelas. Oke, okay, ini akan saya bahas nanti. Eh, maaf, nah, oke okay ya, itu untuk data user. Kemudian, bapak ibu, di sini ada data referensi Dapodik. Nah, ada profil sekolah, kita lengkapi di sini ya, e, nama kepala sekolah dan NIP e, kepala sekolahnya, kemudian data guru di sini dilihat kalau ada yang salah silahkan diisi disesuaikan ya nah kemudian data siswa nah bapak ibu kalau misalkan ada siswa yang sudah dikeluarkan e, dari sekolah tapi masih ada di sekolah nah itu bagaimana Udah, biarkan saja ya tidak jadi masalah di sini mah ya Oke, lanjut. Di sini ada data kelas dan wali kelas. Nah, di sini Bapak Ibu operator sekolah harus teliti. Misalkan kelas 1 jumlah siswanya berapa, kemudian kelas yang lainnya itu juga berapa. Ini di sinilah yang harus teliti. Misalkan e, di kelas kita cuma ada 10 kelas 1 tapi kok ini ada ada 11. Nah, berarti kita harus cek terlebih dahulu di sini siapa yang goib yang masuk ke sini nih misalkan ya. Nah, kalau misalkan wah si anu sudah keluar nih. Nah, berarti harus kita hapus saja dari kelas supaya nanti pas menginput nilai itu tidak ada daftar nama siswa tersebut yang sudah kita hapus atau yang sudah keluar dari Dapodik. Nah, oke okay ya, seperti itu. Lanju eh, kita lanjutkan saja biar agak cepat. Nah, di sini ada data anggota kelas ini ya tadi isinya. Kemudian ada data mata pelajaran. Di sini sudah ada. Nah ini sudah ringkasannya sudah ada ya. Kemudian ada mana itu? Data pembelajaran. Nah ini di sini sudah ada data pembelajaran. Kemudian data ekstrakurikuler. Nah ini data ini yang sudah tadi kita isi di dapodik ya. Kemudian kita sinkron. Oke. Okay. Tuh, jadi intinya untuk data referensi Dapodiknya cuma ngecek doang, ya. Paling cuma mengisi tadi, nah daftar, eh nama kepala sekolah dan NIP kepala sekolah, oke. Okay. Nah Bapak Ibu lanjut ya di sini ada data referensi lokal. Nah inilah yang harus kita kerjakan secara teliti dan serius. Pertama kita mapping dulu mata pelajaran untuk kurikulum 2013. Mapping nah, di sini untuk nanti urutan di rapot ya. Biasanya seperti ini urutannya. Kalau misalkan Bapak Ibu masih kosong tinggal disesuaikan saja. PAI atau pendidikan agama Islam atau pendidikan agama yang selain Islam ya. Boleh. Nah, kemudian di sini masuknya ke mapel wajib. Urutan dalam rapotnya itu nomor 1 ya. Di sini ada mapel wajib, ada mapel lokal. Nah, kalau muatan lokal bahasa daerah itu masuknya ke muatan lokal urutan ke-1 ya. Nah, jadi yang wajibnya dulu PAI wajib nih kemudian pendidikan agama Islam wajib ya udah tinggal disesuaikan urutannya satu PAI ke satu kemudian P PPKN kedua bahasa Indo ketiga keempatnya itu matematika kelimanya IPA kemudian keenamnya eh, IPS kemudian ketujuh SBDP ke-8 pendidikan jasmani atau PJOK dan yang ke-9 yaitu muatan lokal da bahasa daerah. Nah, untuk guru kelas SDMI ini tidak usah diisi. Di strip ya, di strip. Oke, kalau sudah jangan lupa disimpan. Nah, gampang untuk mapping mah. Kemudian untuk data KKM mata pelajaran. Nah, Bapak Ibu dalam mengisi data KKM pastikan kita sudah menyiapkan daftar KKM seperti ini terlebih dahulu ya, biar gampang nanti mengerjakannya. Atau formatnya yang terserah Bapak Ibu, yang penting ada daftar KKM seperti ini. Nah, oke, lanjut Nah, di sini kita bisa mengisi secara manual, bisa juga mengisi secara eh, otomatis ya, dengan menggunakan import, import KKM mata pelajaran. Misalkan di sini ya, untuk input KKM mata pelajaran. Nah, ini kalau untuk manual ya, satu-satu kita pilih Bahasa Indonesia, kita pilih kelasnya, kemudian kita pilih. Program pengajarannya baru diisi, KKM-nya berapa baru disimpan. Nah, ini satu-satu. Kalau misalkan mau eh, sistem Excel, ya sebentar. Eh, nggak goyang, Eh, kelas kedap. Nah, kita juga bisa mendownload format Excel-nya, yaitu dari sini: input KKM. Nah ya, non tadi teh import KKM dan interval predikat. Nah ini kita download terlebih dahulu di sini download format import supaya nanti bisa diimport. Nah secara otomatis format Excel muncul seperti ini Teng -teng. Nah ini bapak ibu ya. Di sini non ite tos ae ini teh sudah sudah ada ya untuk daftar KKM nya karena memang sudah isi sudah saya isi ya Nah Bapak Ibu tinggal di kopas saja dari sini ya disesuaikan tapi kadang-kadang urutannya tidak sesuai dengan kalau saya di sini urutannya tidak sesuai ini SBDP, PJOK bahasa Sunda ya ada yang tidak sesuai dengan format yang di Excel nah ini ya misalkan kelas 1 PAI PKN bahasa Indo muatan lokal Nah, muatan lokal ada di tengah-tengah ya. Nah, muatan lokal di tengah-tengah jadinya eh, kagok ya di sini. Jadi jadi harus harus teliti lah mengisi data KKM-nya. Udah tinggal disesuaikan saja. Nah, untuk guru kelas jangan diisi dikosongkan seperti ini. Jeng, jeng, sudah tuh sampai bawah sampai kelas genep sampai kelas 6 ya dari kelas 1 sampai kelas 6 tinggal diisi baru di save kalau sudah di save Nah Bapak Ibu kita upload ya Kita import KKM nya Pilih choose file Kemudian kita simpan Eh kita simpan Kita ambil datanya dari yang tadi sudah kita buat nah, yang Sudah kita isi KKM nya ini ya F KKM 2022 1 Nah baru kita open dan seterusnya Setelah itu kalau sudah masuk filenya ya eh atau balikan nih nah usahakan nya tak sudah seperti ini ya barulah di upload data KKM nanti dia akan muncul KKM nya secara otomatis ke halaman ngagoeng eh ta Ya, sini ya ke halaman ini nanti ada tombol simpan di sini baru kita klik simpan Oke itu untuk KKM menginput KKM kemudian kita lihat di sini ada menu KKM satuan pendidikan Nah Bapak Ibu di sini eh, kita bisa melihat data KKM satuan pendidikannya Nah di sini KKM terkecil ya? Di sini ada rata-rata KKM per mapel. Ada juga KKM satuan pendidikan. Nah, kemudian ini mah kita cuman melihat saja ya. Kemudian di sini ada data interval. Nah, ini nih yang <coughs> maaf. Di data interval predikat ini yang harus uh, kita ingat bahwasanya KKM yang 65 ini predikatnya akan jadi C. 65 ini kan yang paling kecil terkecil ya dari semua KKM setiap mata pelajaran 65 yang paling kecil. Nah, dia akan predikatnya C secara otomatis. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan mau memberi nilai kepada siswanya ya minimal mau predikat B atau A ya minimal harus 77 untuk predikat B. Ya. Untuk predikat A itu harus di atas 88. Yang B harus di atas 77 sampai eh, rentangnya berarti 77 sampai 78. Eh, 87. Kalau predikat A berarti dari 88 sampai 100. Nah, jadi jangan sampai keliru khususnya untuk Bapak Ibu wali kelas tolong nanti diinformasikan. Bapak Ibu kalau misalkan mau nilainya dikasih predikat B berarti nilainya harus 77. Kalau mau nilainya di bawah E, 77 dari 65 berarti predikatnya akan jadi C. Oke, seperti itu ya. Tolong diinformasikan nanti ke gurunya masing-masing. Jangan sampai ketika kita sudah membantu menginput, kita yang dapat omelan dari e, orang tua atau wali kelas karena kenapa predikat anak saya itu menjadi C. Nah, karena memang nilainya itu ya di bawah 77 gitu. Jadi nanti diinformasikan saja untuk bapak ibu gurunya. Kalau mau nilai anak-anaknya dapat predikat B berarti nilainya harus di atas 77. Nah, oke okay ya. Selanjutnya. Selanjutnya itu adalah bobot PH dan PTS dan PAS. Kendang gue ngagueng, ngagueng. Nah, eh, sugan mana ih eh, tadi teh, Nah, ini ya, untuk bobot penilaian harian atau pH, PTS dan PAS, kita pilih sesuai kelasnya. Kita isikan, kalau bawaannya itu aslinya, pH nya dapat 2, PTS nya 1, dan ini 1. Ini tinggal disesuaikan saja, misalkan, eh, kalau yang saya punya di sini, penilaian hariannya dapat poin 1. Berarti dikalikan satu, kalau e, penilaian tengah semesternya dikalikan satu. Nah, kalau untuk penilaian e, akhir semesternya dikalikan dua, itu ya kalau sudah disimpan terserah mau dua satu satu atau mau satu satu dua atau mau dibeda-beda setiap mapel terserah itu tergantung. Kesepakatan bapak ibu gurunya, kalau saya lebih gampang 1, 1, 2 penilaian hariannya dapat poin satu atau dikalikan satu untuk PTS-nya dikalikan satu dan untuk PASnya penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun eh, dikalikan dua, kemudian disimpan. Nah, begitu ya, kemudian kita masuk ke data kompetensi dasar, "nggak goeng, day lor", aduh. Nah, pada halaman kompetensi dasar KD kita pilih terlebih dahulu untuk mapelnya pendidikan agama Islam. Nah, ini tidak kita tidak bisa kita edit ya. Yang bisa kita adalah tambahkan atau import kompetensi dasar. Nah, import itu berarti kan eh kumahnya kita download terlebih dahulu seperti tadi sistemnya. Kemudian kita tambahkan kompetensi dasar kita coba dulu ya kita lihat di sini kompetensi dasar untuk mata pelajaran biasanya nute aya kompkadean teh bahasa daerah kemudian download format importnya nah ini sudah terdownload nah yang biasanya tidak ada kdeknya itu adalah bahasa daerah nah ini kita inputkan nah ini kebetulan sudah sudah ada ya untuk bahasa daerah nah kalau misalkan masih belum ada silahkan nanti diinputkan tingkatnya tingkat berarti untuk tingkat itu kelas semesternya semester berapa jenisnya itu apa tiga itu untuk penilaian pengetahuan empat itu untuk nilai keterampilan terus kemudian nomor KD-nya. Mau pakai koma, mau pakai titik sama saja ya, tergantung itu pengaturan Excel-nya. Kalau di sini saya pengaturannya pakai koma. Ada juga yang pakai titik 3.5 ya, seperti itu. Kemudian tinggal diisi saja kalau masih kosong KD-nya apa, kemudian ringkasan kompetensinya apa. Nah, untuk bidang pilihnya satu e, isiannya itu 1 sampai dengan 4. Jadi sini ada keterangannya sih sebenarnya. Untuk permen 37. Kemudian kalau 5 itu untuk balitbank, 9 untuk mandiri. Udah tinggal diisi aja 1 1 1 1. Kemudian disimpan ya. Maaf saya close. Disimpan barulah di upload di import mana sih? Tadi temanya Oh ini. Ini ya. Barulah kita import kompetensi dasar dan cos file seperti itu kemudian disimpan oke pahamlah ini mah ya nah selanjutnya eh selanjutnya itu eh, data butir butir sikap nah kalau misalkan masih kosong di sini tinggal diisi saja tambahkan butir sikap kalau ada langsung otomatis ini gampang sih kan di sini saya sudah selesai sih untuk spiritual dan yang lainnya. Jadi tidak saya rubah lagi. Oke okay, ya Bapak Ibu, <tuh> paham ya untuk data referensi lokal. Selanjutnya di sini ada hasil pengolahan nilai untuk status penilaian, pengolahan nilai nah, dan nilai rapor semester ini akan muncul. Nah, contoh ya, kita status penilaian kelas 1. Nah, di sini sudah masuk PAI Nah, pendidikan agama Islam bla 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 deskripsi masih nol, guys. Belum ada deskripsinya ternyata ya. Nah, di sini statusnya sudah muncul. Nah, kita lihat untuk kelas 1 eh apa namanya? pelajaran yang lain itu masih belum muncul. Coba kita lihat untuk kelas 6. Kelas 6 yang sudah masuk yaitu penilaian pengetahuan dan keterampilan untuk PAI dan yang lainnya belum masuk ya. Nah, ini kalau misalkan kita sudah kirim kirim data ya di akun gurunya kalau belum kalau belum kirim nilai atau kirim data ya kirim nilai itu tidak akan masuk seperti ini ya oke lanjut e, selanjutnya di sini ada pengolahan nilai nah pada akun admin nah kita pilih dulu Nah, ya. Pada akun admin kita bisa melihat tampilan nilai. Nah, di sini nanti akan tampilan e, raport ya. Di pengolahan nilainya seperti ini. Kelas 1 nih. Almaura Pirkiat ini masih kosong karena memang belum kirim nilai dari wali kelasnya ya. Selanjutnya nilai rapor semester. Bagus, eh. Sabar, 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 nah kita lihat di sini, kemudian kita lihat mapel, 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 pai deh, nah, bapak ibu di sini, pai sudah masuk karena memang saya sudah mengirim, ya, mengirim nilai, dan di sini sudah masuk, kalau lihat pelajaran yang lain, bahasa Indonesia, ya, masih kosong, karena memang belum kirim nilai, nah, oke, okay. ini untuk eh, hasil pengolahan nilai, kemudian ada grafik nilai siswa di sini ah ini mah tinggal ngecek ngecek doang sih admin kesininya mah nah kemudian rekap kehadiran siswa ini di diisi nanti sama wali kelas nah bapak ibu nih yang paling penting dan di akhir yaitu adalah dicetak leger dan rapot nah kita input terlebih dahulu untuk tanggal rapotnya titik mangsanya kita tambahkan dulu tahun semester kemudian Hmm, di sini tempat TTD rapot misalkan jati gede untuk tanggal rapotnya 23 Desember kita klik eh untuk semesternya ganjil Oh ini nggak bisa diedit ya untuk yang semester kemudian kita klik simpan nah data tanggal rapot berhasil ditambahkan Oke seperti ini ya Nah, kalau sudah ditambahkan, nanti kita masuk ke cetak raport. Nah, di sini ada ukurannya, ukuran kertasnya apa, mau A4 atau mau F4. Biasanya sih A4 ya, bentuknya potret atau landscape, biasanya sih potret. Nah, ini untuk marginnya dalam satuan milimeter berarti 15 mm dari kiri 15 mm dari kanan 20 mm dari atas dan 20 mm dari bawah dan ada footernya juga 15 mm kemudian kita klik terapkan kertas nah barulah muncul di sini kelasnya misalkan kelas 1 nah ya di sini kelas 1 ada nama-nama siswa kelas 1 ini untuk cetak rapot ya kita bisa pilih cetak eh, PDF kelengkapan mau satu-satu boleh ya satu orang eh nak nah, nah, satu siswa satu siswa nah, kita bisa juga langsung eh, cetak satu kelas cetak kelengkapan rapot misalkan satu kelas nih cetak kelengkapan rapot itu berarti eh, naonnya itu kelengah Hmm, mananya? Nah ini ya, cover isinya teh cover dan data pribadi siswa serta tanda tangannya ya. Nah ini isinya, nah, nah bapak ibu di sini ada logo, logonya itu logo sekolah lain ya, bukan sekolah kita. Ada juga logo tuturi dan logo sekolah, uh, kita nanti uh, akan saya bahas di akhir ya, untuk mengganti logo ini. Nah, kita balik lagi ke halaman e rapor. Itu untuk kelengkapan datanya. Nah, untuk cetak nilainya kita pilih yang ini, cetak PDF raport satu kelas. Berarti nilai satu kelas. Kalau yang ini kan halaman halaman sampul depan ya. Nah, ini misalkan Aditya Nur Nurrahman. Kemudian absen itu kan absen kahijinya, absen pertama Kemudian ada juga absen kedua Almaura. Nah ini satu kelas. Oke iya nggak goyang deh. Nah kemudian untuk yang ini, nilainya. Nilainya untuk satu kelas ini masih kosong karena memang belum selesai. Ya. Nah guru-gurunya belum menginput nilai. Jadi masih kosong. Oke okay, ya, baik itu untuk mencetak rapot bisa satu-satu, bisa langsung satu kelas sekaligus seperti itu ya oke. Okay. Nah untuk kelasnya kita tinggal pilih kelas. Nah bapak ibu bisa nggak misalkan di wali kelas yang mencetaknya bisa di menu apa loginnya pakai user wali kelas bisa ini di admin juga bisa mencetaknya ya bebas mau di wali kelas boleh, mau di admin juga bisa. Nah, itu ya. Kemudian di sini ada menu lihat ledger nilai. Lihat ledger nilai ini kita close dulu. Ini jangan deh buat contoh. Ledger ledger ledger, mana enggak going ledger. Nah, kita pilih kelasnya dulu, kemudian tampilkan ledger. Nah, ini formatnya seperti ini. Kita pilih, bisa pilih "Download ledger Format Excel". Nah, ini sudah terdownload. Kemudian, kita pilih "Kita Lihat di sini" legernya dan nilainya masih kosong ya, karena memang hmm. belum dimasukkan. Kalau sudah dimasukkan, nanti akan seperti ini nih. Mananya arsip nilai untuk tahun sebelum Nate. Nah, ledger eh, nah ini nih. Kelas 1 contoh legernya. Nah, Bapak Ibu nanti legernya itu akan seperti ini. Wis, mantap kan? Nah, tapi e, legernya itu bawaannya cuman sampai sini rata-rata pengetahuan dan keterangan saja sampai rata-rata nilai sampai nah, sampai ini ini rata-rata nilai pengetahuan. Dan ini nah ini pengetahuan dan keterampilan kuduna ya di dieta Harusnya di sini ya. Seperti ini. Nah, kemudian saya edit ya. Saya edit saya tambahkan eh supaya nanti dapat eh, rumus ranking seperti ini kita jumlahkan dari rata-rata pengetahuan dan keterampilannya hasilnya seperti ini kemudian rata-rata dari pengetahuan dan keterampilan itu berapa dan ketemulah rankingnya ranking 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ini dibuat sendiri tidak ada dari aplikasi e eh, raportnya oke nah itu ya kita close terlebih dahulu Nah bapak ibu selanjutnya ya tenjigana kadena kurang posula. Ini kita close. Nah oke itu untuk menu cetak raport dan leger Nah di sini ada menu sinkron nilai dapodik bapak ibu. Kalau misalkan nilainya sudah eh, lengkap ya sudah lengkap semuanya dari mana sih? Dari pengolahan nilai dan yang lainnya dari guru-guru dan wali kelas sudah masuk semua. Kita pilih sinkron nilai. Sinkron nilai itu harus eh sinkron nilai itu berarti nilai dari e-rapot akan masuk ke database aplikasi dapodik itu ya. Di sini e, masih belum bisa sinkron. Ini masih tulisannya disconnected. Nanti akan saya bagikan cara selanjutnya ya. Nah Bapak Ibu ini untuk sinkron nilai dapodik Ada hal yang paling penting ya Oh ya, yeah. sebelumnya di sini cek data nilai dapodik. Nah, kita bisa lihat di sini nilai raport dapodik, nilai sikap dan ekstrakurikuler. Ini yang sudah masuk ke aplikasi dapodik. Di sini kan nggak bisa pilih kelas karena memang belum sinkron. Nah, kita bisa ngecek nilai kelas mana saja, mata pelajaran apa saja yang sudah masuk ke aplikasi Dapodik dari Airpodnya setelah melakukan sinkron tentunya. Kalau belum sinkron, ya kita tidak bisa mengecek nilainya ya. Jadi keberhasilan sinkronisasi nilai itu kita ceknya dari halaman ini, cek data nilai Dapodik. Nah, Selanjutnya, di sini hal yang paling penting yaitu backup dan restore data. Kita klik "Backup" itu untuk membackup data. Contohnya, nih, saya sudah mengerjakan aplikasi AirPod, nilainya sudah masuk beberapa kelas, ya. Nah, berarti harus kita backup. Kenapa? Karena backup itu penting sewaktu-waktu, misalkan, amit-amit, ya laptop kita terjadi masalah atau aplikasinya ngeheng ataupun apapun masalahnya itu terkait dengan aplikasi AirPod dan nilai Nah itu kita tidak bisa apa-apa kalau misalkan tidak punya backupan Ketika kita harus mengharuskan untuk menginstal ulang aplikasi Airpod Tapi belum kita backup ya udah berarti kita mengerjakan dari awal Tapi kalau misalkan kita sudah punya backup backupan pekerjaan kita dari aplikasi Airpod ini, baik itu data guru, data siswa dan data nilai. Nah, ketika kita mengharuskan untuk menginstal ulang aplikasi Airpodnya, nah kita tinggal di restore saja. Nah, begitu ya. Oke, caranya yaitu kita klik backup, kemudian kita pilih di sini backup data Airpod. Kita tunggu ngagoengnya loading 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 saya sih kalau lama biasanya di stop dulu di reload nah kemudian diklik lagi deh nah ya di sini kita klik backup data e untuk SD nah kalau berhasil ada tulisannya seperti ini Selamat Anda mendapatkan uang senilai 5 juta rupiah Ambil di drive C backups underscore restore bla 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 ya filenya ada di sini nih file apanya kita copy saja kita blok kemudian kita copy nah ini kita klik kembali masuk ke drive C nah ya masuk ke drive C kemudian kita klik di sini kita paste ya kita paste sampai seperti ini kita cari nah Oke, inilah inilah backupannya ya, karena saya sudah beberapa kali membackup antisisapi tanggal 14 bulan 12 tahun 2022 jam 2045 ini 246 betul ya Nah ini kita eh uh, no ini adalah file backupan dari era kita ya kita pindahkan nih biar lebih aman ya biar lebih aman kita klik kita copy, kemudian kita pindahkan terserah foldernya mau di mana. Kalau saya sih biasanya di mana? Airport. Nah, simpan di sini. Paste. Oke. Okay. Nah, sudah ada kan? Oke, okay, ya. Nah, kemudian cara merestornya nih, ya. Misalkan Mengharuskan install ulang atau mau mengembalikan pekerjaan kita yang sebelumnya. Kita restore saja datanya, ya. Kita klik restore, "Aku yang Dilur." Nah, kita klik restornya, ya. Tadi kan kita backup, kemudian kita pilih restore. Nah, kemudian kita cari deh datanya. Kita pilih "Choose File", kemudian kita cari deh file-nya tadi yang backup itu kita simpan di mana ya. Setelah itu kita klik restore data report. Oke, ya itu untuk admin. Nah, kalau sudah ya Bapak Ibu, ada satu cara lagi, dua ya. Masih ada dua lagi caranya. Saya bahas langsung di sini. Biar nanti tidak banyak video ya. Oke, eh, di sini ada logo, ya. Ada logo eh, sekolah, ya, pada halaman ini, halaman sampul. Logo sekolahnya ini masih sekolah yang lain. Kalau misalkan kita print, ya, pasti yang munculnya tampilannya seperti ini. Nah, ini kita bisa rubah, sebenarnya, ya. Kita bisa rubah, siapkan terlebih dahulu logonya, ya. Logonya siapkan terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan rubah. Cara merubahnya yaitu kita masuk ke halaman ini ya, notet ya, file explorer. Nah saya sudah menyiapkan logonya, mana logo logo, logo logo, nah yang ini ya logonya, nah yang ini logonya, kemudian Size-nya perhatikan, dan dimensinya perhatikan. Kita masukkan ke Paint ya, atau mau e, disimpan ke Photoshop boleh. Nah, di sini sebentar, oke ya. Ini ya, sudah. Nah, kita simpan dulu di Paint, nanti belum diedit, belum diapa-apain ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke Drive C. Kita masuk ke pilihan Eraport SD, ya. Kemudian kita cari di sini yang namanya eh, logo strip sekolah. Kita tuliskan seperti ini, kemudian kita klik, kita cari, kita tunggu sampai... eh, mana tuh? Lain logo sekolah berartinya, naonnya? tut tut wuri tut wuri gitu cobaan hela apakah ada tut wuri nah teka panggil. berarti kita cari manual saja masuk era SD kemudian kita pilih naunya um, icon gitu bukan bukan icon naunya data web era SD kemudian pilih image pilih sekolah nah betul lah ya betul ya yang ini ya saya ulangi ini dari drag drag noun nya dari da, c drive c pilih era sd kemudian masuk data web pilih era sd pilih image dan pilih sekolah nah ini kita klik kanan kemudian kita lihat propertiesnya nah ini ya 110 kb kemudian di sini ukurannya yaitu 506 kali 513 ya pixel kalau untuk yang tutorial kita lihat sama enggak hmm, detail nah ini 4 75 kali 480 Nah ini ya Nah Bapak Ibu kalau misalkan logonya sudah ada Nah ini kita rubah dulu namanya Yang ini kita rename Teman mananya eh? So more Rename Nah ini ini kita rubah dulu logo strip sekolah satu. Nah, kita enter. Nah, kemudian kita masuk ke kita buka ya yang tadi kita copy logonya yang sudah kita siapkan. Nah, ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini dan namanya itu wajib dirubah. Samakan dengan yang nama ini. Nah. Oke. Okay paste oke ya seperti ini untuk ukuran ukurannya itu usahakan eh uh, eh uh, tidak lebih dari eh uh, pokoknya kotaknya ukuran atau persegi ya untuk logo ukurannya persegi nah coba ya di sini sudah saya ganti ya untuk logonya apakah di sini berubah atau tidak setnya Oh iya keluar. Kita masuk lagi. Kita masuk ke. Kalo ini Kita pilih cetak leger. Kita pilih cetak rapot. Kita pilih terapkan kertas. Kita pilih kelas. Kemudian kita pilih iya uh, lah seorang supaya itu berat Anggar baik, loading. Kita cek apakah berhasil. Nah, berhasil lur. Ya kan? Ini udah berhasil sudah berubah untuk logonya, ya. Nah, ya, oke jadi seperti ini ya untuk cara mengganti logo. Oke, Bapak Ibu sudah 57 menit ya. Sudah 57 menit. Saya membuat tutorial, berarti hampir satu jam untuk mengerjakan pot khususnya pada halaman admin. Ini pun yang saya bahas secara singkat ya, tidak saya bahas eh, dengan cara mengerjakannya secara detail. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa saya bagikan dalam mengerjakan e pot khusus untuk user admin ya, untuk kurikulum 2013. Bagi yang baru berkunjung ke channel ini jangan lupa di-like uh, video-videonya ya. Kemudian di-share lah sebanyak-banyaknya karena uh, menurut Eh, kumahnya. karena eh, membagikan sesuatu hal yang positif itu menurut saya baiklah begitu ya. Nah, kalau memang ini dirasa bermanfaat, silahkan di share sebanyak banyaknya ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa kalau kopinya sudah habis ditambah lagi Terima kasih kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Wabillahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh